Jadi untuk mengantisipasinya gimana, Bu? Kenapa? Mengantisipasinya gimana? Ya. Mengurangi pembelian atau gimana? Nggak kasih beli aja walaupun mahal. Premium, kalau saya premium 1 sudah jual, Pak, karena terlalu mahal. Saya jual premium 2. Itu harganya dari 11, sekarang sudah 13. Kemudian yang medium 1-nya dari 11.2, sekarang sudah 12.4. Dari 10.2 sekarang udah 12.4, sekitar 2.000-an lebih kenaikannya. Kemudian yang medium 2 sudah mulai langka, barangnya udah mulai susah. Yang ada sekarang terakhir jual 12, dari 10.000 sekarang 12. Wah, kemudian IR42 juga ada kenaikan hampir 2.000. Ketan kenaikan rata-rata 1.000. Itu dari berapa ke berapa itu ya, IR64? IR64 dari 13 sekarang 15. Kalau yang ketan? Kalau ketan itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 rata-rata kenaikannya 1.000, Pak. 1.000. Yang paling mahal sekarang 15. 15.000. Ini awalnya berapa? 14. Ini penyebab kenaikan apa, Pak? Kurang tahu persis, Pak, ya. Mungkin karena kemarau. Oh, dan betul. Ketakutan kemarau panjang gitu ya. Semua pada ketakutan, mulai dari produsen, kalau menurut saya mulai dari produsen, tingkat konsumen, orang-orang yang mempunyai uang lebih, kebanyakan pada nyetok gabah, nyetok beras.